Namanya siapa? Samsuri. Tinggalnya di Singapura. Lihat saya terus. Fokus lihat saya. Oke, lihat saya terus. Oke, sekarang dibuka jamnya Pak, sambilin saya. Dibuka jamnya dulu Pak. Dibuka jamnya aja. Buka ya. Oke. Tinggalnya di mana tadi Pak? Singapura. Sini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsuri. Asal dari Singapura. Berumur 73 tahun. Alhamdulillah, saya dapat bertemu dengan Pak Roni. Dan terjawablah segala yang bermain di panca indera saya, bagaimana perkara-perkara yang kita lihat di dalam YouTube itu, yang mempunyai ilmu-ilmu gaib atau apa, dan kita bisa mempelajarinya secara logis, ya. Jadi yang selainnya itu adalah kesendirian, ya. Bagaimana zikir Anda apa semua itu sendiri. Tapi yang caranya itu kita dapat mempelajarinya secara logis, ya. Jadi walaupun orang itu mempunyai ilmu laduni atau apa, kita bisa juga. Alhamdulillah. Logis Pak ya, nggak pakai wirid, nggak ya, pakai syarah, nggak ya, pakai pandangan. Ya, kita tidak punya special syarat, persyaratannya itu dari segi agama atau apa itu. Ya, ya, jadi ada yang mengatakan, oh kita tidak bisa gitu, tidak bisa gini. Jadi ternyata lain, ya lain dari yang lain. Alhamdulillah. Materi yang didapat gimana Pak? Sederhana, rumit, atau sulit banget Pak? Yang materinya itu tidak berapa sulit, ya. Bisa kita dapatkan. Cuma kita mesti perkenalkan pada Pak Roni. Ya, ya Alhamdulillah. Oke lah, jadi itu tadi pengakuan dari Pak Samsuri ya, yang datang dari Singapura ke Indonesia, ke Pati, ke kota kecil untuk memperdalam ilmu pengembangan dan pemberdayaan diri ya. Dan semoga dengan saya jelaskan seperti ini bahwa kita bisa melakukan apa yang dilakukan seperti tanda kutip ya, paranormal, dukun, atau macam-macam seperti itu ya. Kita bisa dengan sangat singkat sekali Pak ya, nggak ada puasanya, nggak ada pantakannya, nggak ada wiridnya, semua logis dan ilmiah semuanya. Dan mudah-mudahan ilmu dari sini, dari kota kecil Pati ini bisa bermanfaat nanti di Singapura, minimal untuk keluarga Pak Samsuri, ya. Biar tidak terjadi seperti yang kemarin diceritakan, kena gendam atau apa, karena tadi juga sudah merasakan juga gitu ya. Jadi, dan tahu bagaimana teknik-tekniknya terjadi, bagaimana cara pengaruhnya terjadi. Oke ya. Mungkin dari saya cukup sekian dulu, bersama saya Roni Delasirna dan Pak Samsuri. Sampai jumpa. Mantap.